Selamat pagi, Lur. Nah, pagi ini tanggal berapa ini? 24 Februari kalau nggak salah. Hari Sabtu nih. Saya mau sepedaan lagi setelah 4 bulan libur karena apa namanya? Ngurusin cucu. Sekarang saya sudah kembali lagi di Jogja. Nah, mau sepeda lagi. Itu dulu ya. Ya, sehat selalu. Oke, kawan. Ini baru sampai di pertigaan Puskesmas Ngemplak. Mau ke arah Cangkringan. Tadi udah kira-kira 12 kilo dari rumah. Istirahat dulu, ini mau ke arah Cangkringan. Oke, gitu dulu. Nih jalan yang keplak-keplak ke arah sana tadi. Di pertigaan nih jalan Cangkringan apa-apa ini. Alasan nih masih. Oke, gitu dulu. Oke lah, kawan, selamat pagi. Saya sekarang ada di pelataran Candi Sewu. Di belakang saya ini Candi Sewu. Nanti kita video Candi Sewunya buat jualan di video stok di online kita jual nanti. Nah, ini minta izin tadi sama Pak Security dibolehkan, cuman sepeda memang tidak boleh masuk. Kalau orang sedikit aja boleh. Nah, oke, mantap, sudah sampai Candi Sewu. Di belakang sana ada Candi Prambanan. Ini Candi Sewu. Oke kawan, nanti kita teruskan ke arah pulang atau ke Candi Pelausan dulu. Oke kawan, tadi setelah ke Candi Sewu, saya sekarang ada di Candi Pelausan. Ini belakang saya ini adalah Candi Pelausan. Utara apa selatan ya? Utara. Nah, ada dua Candi Pelausan, utara dan selatan. Nah, ini yang utama, yang sering dikunjungi yang utara. Lumayan, ini nanti istirahat sebentar. Habis itu kita lanjut lagi ke arah pulang. Nggak tahu lewat Jalan Wonosari Piungan atau langsung Jalan Solo. Nanti lihat. Oke, gitu dulu. Mantap. Baiklah kawan, saya sekarang ada di flyover Janti. Nah, belakang itu adalah flyover Janti. Nah, kita dari Prambanan tadi lanjut ke Jalan Solo beli soto mie Bogor dulu. Oke, ramai sekali, mulai panas. Oke. Oke, saat ini saya berada di ketimpangan Tugu Jogja. Itu sangat Jogja. Ini sudah jam 9. Habis beli soto mie, langsung mau perjalanan pulang. Ini banyak orang sepedaan kalau hari Sabtu nih.